Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita untuk mengaktifkan sidik jari pada HP Vivo. Jadi contohnya kayak gini ya. Nah ini kita bisa menggunakan pola ataupun sidik jari. Nah ini kan terkunci teman-teman, ini saya buka. Nah, jadi untuk cara mengaktifkan sidik jari, kalau di HP Vivo ada juga HP Vivo yang dari samping, sidik jarinya sudah tergabung sama tombol ataupun dari belakang ya. Itu caranya sama saja untuk mengaktifkan. Oke, untuk mengaktifkannya teman-teman pergi ke bagian sidik jari sini. Kemudian teman-teman pilih sidik jari. Ini masukkan pola. Oh ya, ini kan dikarenakan saya sudah aktifkan. Ini saya coba matikan dulu ya teman-teman ya, supaya lebih paham teman-teman. Nah, sekarang kan saya sudah sadar sidik jari, oke. Untuk caranya, kita buka pengaturan, pergi ke sidik jari dan wajah. Kita pilih sidik jari, kemudian kita tekan yang untuk buka kunci ini ya, aktifkan. Nah, di sini kita harus membuat pin ataupun pola, jadi lebih gampang kita buat pola saja. Oke, sekarang kita buat pola, kita ulangi lagi. Nah, ini kalau di HP Vivo ada pertanyaan seperti ini, bisa teman-teman isi yang benar ya. Ini kan saya cuma contoh, saya sembarangan isi, tekan selesai. Nah, sekarang kita aktifkan untuk sidik jarinya ya. Nah, ini teman-teman tekan saja. Dia ada yang di belakang, ada juga yang di samping ya. Nah, kalau sudah oke, tekan oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, sekarang kan pola. Sekarang kita coba yang sidik jari. Tuh, sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan teman-teman coba saja.